lagu tersebut mungkin liriknya bagus tetapi mungkin dari segi penghasilan lagunya agak cacah-cacah marbar ataupun dia bukanlah kualiti rendah tetapi production kualitinya belum mencapai satu yang aku rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel Ekspresi Hidup Menjadi-Jadi dalam hashtag aku bercerita. Jadi untuk entry kali ini, aku nak berikan sedikit ulasan kepada dua buah lagu yang baru saja di rilis di Munif Hijaz Channel. Jadi ada dua buah lagu ni. Kenapa aku buat sekali dua? Sebab aku tengok saudara Munif Hijaz ni, dia punya momentum produktiviti dalam penghasilan lagu dan menerbitkan lagu-lagu baru sangat-sangat laju. Jadi lagu pertama aku belum sempat ulas, lagu kedua dah keluar. Okey, jadi kita pergi, sebelum kita pergi kepada lagu yang pertama, aku nak minta korang, jasa baik korang, berikan sokongan korang dengan tekan button like, tekan button subscribe, tekan button notification, dan selepas tengok video ni nanti ataupun tengah-tengah tengok video ni, boleh tekan button share dan korang boleh share pada rakan-rakan korang. Okey, terima kasih. Kita nak pergi kepada lagu yang pertama, iaitu lagu yang berjudul Kau Sahabat Kau Teman 2021. Okey, kalau peminat-peminat nasyid pun tahu, sebenarnya lagu Kau Sahabat Kau Teman 2021 ni merupakan satu remake song ataupun lagu yang digubah semula, diberikan nafas baru tetapi dinyanyikan oleh penyanyi yang sama. Okey, jadi sebenarnya lagu asal, kita bagi sedikit trivia, lagu asal Kau Sahabat Kau Teman ni sebenarnya lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Hijaz dalam album ke-6 mereka berjudul Pelita Hidup 2 pada tahun 2001, iaitu track ke-22 dalam album mereka. Jadi pada tahun tersebut, tahun 2001 tu, lagu Kau Sahabat Kau Teman ni dikatakan dimuatkan dalam album terbaru kumpulan Hijaz pada tahun 2001 itu disebabkan bagi mengenang jasa dan juga perjuangan Allahyarham saudara Saleh Ramli. Siapa saudara Saleh Ramli? Ada, iaitu bekas anggota kumpulan Hijaz yang meninggal dunia. Dimaklumkan waktu tu dia meninggal dunia disebabkan ada sakit lah. Jadi pada tahun 2001 tu, bagi mengenangkan perjuangan salah seorang ahli kumpulan Hijaz, jadi lagu ini dicipta dan dimuatkan di dalam album Pelita Hidup 2 kumpulan Hijaz pada tahun tersebut. Okey, jadi untuk 2021 punya version ataupun Kau Sahabat Kau Teman 2021 ni, secara asasnya aku boleh katakan kalau kita tengok daripada MV ataupun music videonya, kita dapat memahami bahawa lagu ini merupakan tribute khas untuk para-para munshid ataupun penasyid-penasyid yang telah pun meninggal dunia, yang telah pergi menghadap ilahi sebelum-sebelum ini. Okey, daripada dulu lagi pada saudara Asri, daripada saudara Azan Atan. Okey, jadi ada di dalam MV tersebut ada ditunjulkan wajah-wajah pejuang-pejuang industri nasyid yang telah pun meninggal dunia, yang mana mungkinlah mungkin dirasakan, mungkin saudara Munif merasakan dalam tempoh COVID-19, dalam kehidupan pandemik hampir 2 tahun ini, pejuang-pejuang nasyid yang juga mereka ni artis-artis seni, penggiat-penggiat seni antara yang paling terkesan dan dicabar dengan cukup hebat lah. Okay, dugaan yang cukup hebat untuk mereka. Jadi mereka mungkin terkenangkan bagaimana perjuangan ini perlu diteruskan, mengenangkan jasa-jasa rakan-rakan sahabat seperjuangan dalam industri nasyid ni yang telah pun pergi. Okay, jadi dalam tu dia ada tunjukkan wajah-wajah mereka yang telah pun pergi. Contohnya macam tadi saya katakan Ustaz Asri Rabani, Azhan Atan, Firdaus Nasihat. Okey, saudara Soleh sendiri, Azizan Rabani, Hazmirul Iman, Zairi Raihan dan ramai lagi lah. Okey, jadi dirasakan perlunya
macam Saudara Muni, pengiat-pengiat nasyid yang otai-otai teruskan perjuangan mereka dalam genre nasyid ini, mungkin dengan cara yang sedikit berbeza, tetapi perjuangan perlu diteruskan. Ada dua mungkin, yang pertama untuk memperjuangkan irama nasyid itu sendiri, genre nasyid itu sendiri, dan yang kedua adalah dakwah melalui nasyid. Jadi dakwah itu perlu diteruskan, dan mereka cuba teruskan perjuangan, menyambung perjuangan sahabat-sahabat mereka ni dengan cara terus mengeluarkan lagu-lagu baru, terus ada produktivitinya, terus meneruskan produktivitinya dalam penghasilan lagu-lagu nasyid. Walaupun lah kalau di Malaysia ni, aku rasa satu-satunya ataupun ada dua lah stesen radio yang sentiasa memutarkan lagu-lagu nasyid hanyalah iKIM.FM dan juga Zayan FM. Itulah dua, boleh kata, stesen radio yang sekarang ini masih lagi memberikan peluang, memberikan ruang untuk acik-acik nasyid, lagu-lagu nasyid ini terus berkembang, memberikan kelangsungan kepada genre nasyid itu sendiri. Okay, so dari segi MV, aku boleh katakan, ini ulasan aku lah, dari segi MV sangat simple, ala-ala macam sekali pandang bila first time aku tengok music video untuk Kau Sahabat Kau Teman 2021 ni, aku terus terbayang OST ataupun intro untuk drama Nur. Okay, sebab dia ada Saudara Muni, kemudian ada korang tengok lah, korang tengok macam mana dia punya MV dia. Simple, bagi aku sangat simple, tetapi sampai lah, yang penting sampai benda tu kan. Jadi ditunjukkan wajah-wajah ahli-ahli kumpulan nasyid ataupun pejuang-pejuang nasyid yang telah pun meninggal dunia, dan mereka meninggalkan satu tanggungjawab, iaitu perjuangan yang perlu diteruskan. Okey, kita pergi kepada vokal pula. Okey, lagu ini untuk versi Kau Sahabat Kau Teman 2021 dinyanyikan sendiri oleh Saudara Munif Hijaz tanpa ahli-ahli kumpulan Hijaz yang lain, tapi boleh kata ini secara solo lah. Okey, jadi vokal bagi penyampaian Saudara Munif pula kali ini untuk versi ini lebih soft pada permulaan dan lebih bertenaga di pertengahan lagu lah. Okay, mungkin untuk memberikan satu perbezaan antara versi lama dengan versi yang baru. Okay, apa yang aku boleh katakan dari segi vokal, vokal Munif kita tahu ada karakternya yang tersendiri. Kita dengar satu kali, kita tahu itu adalah Munif Hijaz. Dan gaya atau lenggok penyampaiannya sedikit, ada sedikit perbezaan untuk memberikan, aku rasa bukan sekadar perbezaan tetapi untuk ada punya penyampaian untuk kita ada mood mengenang tu. Okay, jadi dari segi melodi lagu ini tak banyak berubah daripada yang asal, ada sedikit-sedikit saja berubah, hanya 30% saja yang berubah. Dan untuk susunan muzik pula untuk kali ini disusun oleh Wan Saleh, yang bagi aku lebih segar, tetapi arrangement ni tidak terlalu padat, bersesuaian dengan konsep kali ini, iaitu penyampaiannya adalah secara solo Munif Hijaz sendiri. Jadi sesuai lah, dia tak terlalu compact sangat kan. Jadi kita dengar pun ringan, okay? Dan juga bila ada sentuhan mainan piano oleh Caan kat situ, bagi aku benda tu membawa kita satu mood macam mengenang. Kita macam bila dengar bunyi piano, kita macam kita akan stop, macam kita dengar okay, macam tu lah. Jadi ada piano kat situ, bunyi piano yang dimainkan oleh Caan, jadi dia ada mood mengenang tu ada dengan lagu tu sendiri. Kita tahu sejarah lagu tu sendiri, dan cuba untuk kali ini tribute khas untuk pejuang-pejuang nasyid. Dia memang satu, orang kata, perfect punya gabungan lah. Jadi untuk lirik pula, sebagaimana kita tahu, lagu ini memang lagu dan liriknya dicipta sendiri oleh Saudara Munif Hijaz. Bagi aku, tak banyak berubah. Hanya ada satu, dua patah kata atau perkataan saja yang ditukar untuk bersesuaian dengan tujuan lagu ni lah. Siapa yang hafal lagu ini boleh perasan lah, ada sedikit perbezaan dari segi sebutan Saudara Munif berbanding versi asal pada tahun 2001. Jadi untuk Kau Sahabat Kau Teman 2021, aku bagi rating 4/5. Okay, 4/5 untuk lagu ini sebab dia tak banyak sangat berubah, tapi sampai cuma mungkin elemen wow tu tak ada lagu ni, tapi yang penting objektifnya tercapai lah. Okay, itu dia ulasan aku untuk Kau Sahabat Kau Teman 2021. Baik, jom kita pergi kepada lagu kedua pula. Lagu ini juga diriliskan di
YouTube channel Munif Hijaz. Okay, ini merupakan lagu baru dan aku mula-mula ingat lagu ini adalah Munif Hijaz featuring Kumpulan Fine, tetapi rupanya adalah Kumpulan Fine featuring Munif Hijaz. Tak kisahlah macam mana satu, siapa featuring siapa, siapa berduet dengan siapa. Kalau dulu kita akan panggil kolaborasi, ataupun zaman-zaman dulu kita akan panggil duet, tapi zaman-zaman sekarang kita panggil featuring. Jadi Fine feat Munif Hijaz, lagi lagu yang berjudul Khadijah Cinta Dari Syurga. Okay, lagu ni setahu aku dia new song. Okay, lagu baru, lagu yang boleh dikatakan lagu yang ada dua maksud yang tersendiri. Okay, dalam satu lagu tetapi dia ada dua maksud. Dari kalau kita dengar lagunya saja, ada kita dapat memahami satu maksud. Kalau kita dengar lagu dalam masa yang sama, kita menonton dia punya official music video dia, kita akan memahami maksud yang lagi satu. Jadi sebaiknya aku sarankan korang untuk korang tengok atau tonton music video dari lagu Khadijah Cinta Dari Sugar by Fine featuring Munif Hijaz. Okay, so dari segi MV-nya, bagi aku dia sangat baik. Dia tidaklah terlalu bermetafora ataupun melambangkan sesuatu, tetapi boleh katakan okey, dia mula-mula memaparkan ada seorang lelaki yang bagi aku dia merupakan seorang suami, yang dia terkenangkan kenangan-kenangan dia bersama isteri dia. Dia punya apa yang dia terkenangkan adalah bukan sekadar saat suka luka, tetapi dia terkenangkan lebih kepada jasa-jasa isteri dia, apa yang isteri dia telah korbankan untuk dia, lakukan untuk dia, bagaimana ketaatan dia kepada suami, bagaimana santunnya dia kepada suami, bagaimana layanan dia kepada seorang isteri kepada diri dia. Okey, diri suami, isteri suami ini. Pada permulaan ni mungkin aku dah menganggaplah waktu tu. Kalau kita tengok pada awal mungkinlah isteri dia dah tak ada kan. Tapi dia terkenangkan dan dia menyebabkan rasanya penonton-penonton daripada kalangan suami ni rasanya akan terasa. Okey, dia mengajak kita, mengajak suara para suami ni untuk memperingati dan menghargai pengorbanan isteri, apa yang seorang isteri itu lakukan, apa kebaikan dia, terutamanya bagaimana dalam tempoh-tempoh sukar ni, dalam tempoh pandemik COVID ini, bagaimana seorang isteri punya peranan itu dia mainkan, dan cuba kita kenang kembali dan kita hargai dia selagi dia masih hidup, terutamanya sekarang lah dan tempoh-tempoh sekarang ni. Cuba kita hargailah. Okay, dan bila kita tengok, nak kita blend dengan lirik lagu ataupun macam mana penyampaian lagu ini oleh Kumpulan Fine dan juga Munif Hijaz, kita dapat memahami bagaimana perlambangan Sayyidatina Khadijah itu merupakan satu ikon yang perlu kita jadikan contoh bagaimana seorang isteri yang baik, yang terbaik di dalam agama. Okey, jadi kita sentuh bahagian vokal dulu. Okey, tadi bahagian MV, kita sekarang sentuh bahagian vokal pula. Untuk vokal memang untuk voice memang clear. Setiap penyanyi di dalam lagu ini menyanyikan lagu ni dengan sangat tepat sebutannya. Okey, suara Munif Hijaz kita fahamlah, memang kita dia ada karakter yang tersendiri. Pemilihan rangkap untuk setiap seorang tu pun sangat tepat, dan untuk rangkap yang tepat juga untuk suara Munif. Cuma mungkin untuk Kumpulan Fine sendiri mungkin agak sukar untuk kita membezakan antara vokal seorang dengan vokal yang satu lagi. Mungkin sebab setiap seorang ni dia boleh menyanyi dengan begitu baik, tetapi sebabkan suara mereka, tone mereka mungkin agak ada persamaan, jadi kita perlu mendengar mungkin 3-4 kali baru kita dapat memahami dan dapat membezakan antara vokal satu orang dengan vokal yang satu lagi. Okay, cadangan aku lah kepada Kumpulan Fine, mungkin setiap seorang tu mencari apa dia punya gaya lenggok yang boleh jadi signature bagi setiap orang. Itu yang akan membuatkan peminat-peminat dapat mengenal pasti setiap seorang tu, nama mereka, karakter vokal mereka yang macam mana, dan lebih mudahlah untuk mereka mendekati peminat-peminat. Contohlah macam Kumpulan Hijaz, kita tahu saudara Munif macam mana, saudara Isman macam mana, saudara Faizal macam mana kan. Jadi setiap seorang tu kita boleh nak tahu perbezaannya, jadi
kita lebih mengenali kumpulan nasyid tersebut lebih mendalam lah. Itu nasihat aku lah kepada kumpulan Fine. Okey, untuk melodi lagu ini pula, bagi aku dia melodi yang sedap. Okey, cuma dia bukanlah satu lagu yang satu kali kita dengar kita dah mudah tangkap dia punya melodi. Dia perlukan juga 4 ke 5 kali kita dengar baru kita dapat menangkap betul-betul macam bagaimana melodi lagu ini pada permulaan, pada pertengahan dan di macam mana di penghujungnya. Dan dia pun tak banyak perubahan macam tangga melodi yang berubah setiap rangkap tu. Dia terus naik secara drastik ke, dia ada part tarik yang terlalu tinggi berbeza dengan rangkap yang sebelumnya. Dan benda tu tak pelik untuk lagu yang dicipta oleh saudara Dakmi dan juga Alpha Buti. Okay, kerana kita tahu yang dia lebih pada signature lagu Dakmi lah. Lagu-lagu yang dicipta oleh Dakmi ni biasanya memang permulaan dia tidak akan terlalu rendah. Kerana kita tahu vocal range Dakmi ni starting pun dah tinggi. Okay, jadi lagu-lagu yang dinyanyikan sendiri oleh Ustaz Dakmi ataupun saudara Dakmi sendiri pun kita tahu tak banyak perubahan tangga ataupun dia punya note tu tak akan banyak berubah, tetapi sedap didengar lah. Tapi kita tahu itu signature lagu-lagu yang dihasilkan oleh Dakmi. Okay, untuk susunan muzik pula, ianya telah pun disusun oleh Alpha Buti. Okay, Alpha Buti seorang yang boleh kata legend juga dan dalam sebagai music arranger. Kita tahu sumbangannya bukan sekadar di dalam lagu-lagu nasyid tetapi juga industri seni tanah air secara generalnya pun kita tahu macam mana kehebatan Alpha Buti ni. Jadi dari segi music pula, bagi aku dia berjaya memahami keperluan lagu ini, macam mana lagu ini nak dibawa, dan dia arrangekan susunan muziknya bersesuaian dengan penceritaan lagu ini menerusi lirik. Nanti aku akan cerita pasal lirik pula. Jadi dia tidak menenggelamkan vokal-vokal part yang disampaikan oleh vokal-vokal utama Kumpulan Fine dan juga saudara Munif. Dia punya music arrangement tu menyebabkan kita bila lagu ni habis kita rasa kita nak dengar lagi. Kita tak puas untuk dengar lagu ni satu kali. Kita rasa kita nak dengar kali kedua, kali ketiga dan yang seterusnya. Itu bagi aku satu kejayaan lah sebagai music arrangement ataupun arranger. Okay, music arranger untuk membuatkan kita dengar benda tu, kita rasa dahagakan dia punya alunan music dia. Dia punya arrangement yang baik lah. Okay, so kredit untuk Alpha Buti. Okay. Untuk liriknya pula, lirik telah pun ditulis oleh Zuriati Isa, yang bagi aku lirik yang agak puitis, okay, mudah, tetapi mudah difahami, tak banyak bermetafora lah. Dia tak banyak sangat menggunakan perlambangan-perlambangan ataupun dengan perkataan-perkataan yang kita perlu 3-4 kali kita memahami, dan dia tak terlalu ya, macam aku contohlah macam penulis sendiri seperti itu Lara yang biasanya dia ada metafora perlambangan yang kita perlu melihat dia dari sudut pandang yang berbeza baru kita akan faham. Tetapi untuk tulisan Zuriati Isa ni, dia lirik yang puitis tetapi mudah difahami, dan dia cuba bawa pendengar untuk kita cuba memahami, ada rasa empati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadapi kehilangan seorang isteri yang sangat disayangi, iaitu Sayyidatina Khadijah. Okey, bagaimana Rasulullah cuba menghadapinya ketika itu, bagaimana saat-saat Rasulullah hadapi bila tahu yang isterinya itu telah pun pergi menghadap ilahi, bagaimana dia mungkin memeluk tubuh Sayyidatina Khadijah, bagaimana dia melalui kehidupannya selepas itu dalam tempoh beberapa hari selepas perginya Sayyidatina Khadijah, dan masa terus berlalu bagaimana Rasulullah SAW cuba menguatkan diri, dan dalam masa yang sama masih juga cukup rindu akan kehilangan Sayyidatina Khadijah itu sendiri. Jadi lagu ini cuba membawa kita ke arah itu. Okey, ini masuk kedua yang sebenarnya lirik. Kalau kita dengar lirik saja kita akan memahami bahawa itu yang ingin disampaikan, tapi bila kita melihat MV pula, dia cuba melambangkan bahawa Khadijah yang menjadi ikon wanita terbaik di dalam Islam itu sendiri, kalau kita boleh jadikan contoh untuk menjadi seorang isteri yang baik, dan kita perlu juga
juga perlu sebagai seorang suami perlu jadi seperti Rasulullah SAW, menghargai dan jangan hanya mengenang kebaikan isteri itu hanya selepas dia dirinya tiada. Jadi ini satu contoh yang mungkin Rasulullah SAW ingin tunjukkan pada kita bahawa bagaimana seorang isteri itu menjadi tongkat kepada suami. Dan mana kita tahu dalam sirah Nabi sendiri, bagaimana Sayyidatina Khadijah ni menjadi penyokong yang paling kuat kepada Nabi. Di saat Nabi perlu dicemooh, dialah yang pertama cuba memberikan sokongan kepada Nabi. Di saat Nabi diwahyukan dengan wahyu yang pertama juga, dia juga berada di situ untuk menyokong Nabi, memberikan kekuatan pada Nabi bahawa itu adalah sebenar-benarnya utusan daripada Tuhan dan dia berada di situ. Jadi satu ikon, satu perlambangan bahawa Sayyidatina Khadijah merupakan ikon atau sosok tubuh yang boleh diikuti, boleh diteladani oleh para wanita, para isteri dalam peranannya menjadi isteri kepada seorang suami yang ada peranan masing-masing. Okey, seorang suami yang ada perjuangan dalam hidupnya masing-masing dan perlulah kita jadi contohlah. Jadi itu dia bagi aku lirik ada satu maksud yang berbeza. Kemudian dalam MV pula dia tunjukkan mungkin ini maksud pencipta lagu yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Jadi dia ada dua sisi lah. Okay, bagi aku penyampaian yang baik untuk penasyidnya, okay, Fine dan juga saudara Munif Hijaz. Jadi aku bagi rating 4/5 untuk lagu Khadijah Cinta dari Syurga Fine featuring Munif Hijaz. Okey, aku nak berikan penekanan dan penegasan pada kali ini. Aku nak bagi tahu, aku banyak buat review-review lagu-lagu yang lagu-lagu nasyid lah, lagu-lagu ketuhanan. Tetapi aku nak maklumkan dekat sini, seandainya aku akan membezakan antara penyampaian dakwah itu. Kita tahu lah lagu nasyid memang kebiasaannya lirik-liriknya lirik yang memuji Tuhan, lirik yang membawa kita kepada kebaikan. Tetapi aku akan membezakan antara bagaimana kualiti dakwah itu, macam bagai penyampaian dakwah itu, dan juga lagi satu adalah kualiti dari segi surut-surut seninya. Jadi aku akan bezakan dari segi MV, vokal, melodi, susunan muzik dan lain-lain. Seandainya aku rasa ada yang bagi aku sebagai pendengar, aku nak lebih lagi, aku rasa ada boleh buat penambahbaikan, aku akan bagi tahu. Okey, kalau aku rasa lagu tersebut mungkin liriknya bagus tetapi mungkin dari segi penghasilan lagunya agak cacah-cacah marba ataupun dia bukanlah kualiti rendah tetapi production kualitinya belum mencapai satu yang aku rasa mereka mampu lakukan, aku akan bagi tahu. Okey, so it is fair lah bagi aku untuk memberikan ulasan. Tak adalah nanti korang kata kalau lagu nasyid mestilah baik saja. Tidak, sebab tu aku letakkan rating 1 hingga 5 untuk setiap lagu yang aku akan berikan ulasan. Okey, jadi untuk korang yang baru saja menyaksikan aku punya channel ini, aku ucap terima kasih kepada mereka yang dah subscribe, dan yang belum lagi tolong tekan button subscribe, tekan button like, tekan button notification supaya korang tak tertinggal aku punya video-video terbaru nanti. Untuk setakat ini aku cuba istiqamah untuk 1 minggu 1 video, itu saja kesempatan yang dan kemampuan yang aku ada buat setakat ini kerana semuanya aku buat sendiri. Tetapi korang boleh tengok juga, bukan sekadar tengok video-video yang hashtag aku bercerita, aku juga ada hashtag boom yang mana aku banyak buat review-review produk dan barangan, dan juga kita ada hashtag di balik suara. Okay, dan korang boleh tengok lah yang lain-lain juga. Terima kasih kepada semua. Kredit untuk saudara Munif Hijaz. Dan aku dengar bulan 11 ni ada lagi lagu nak keluar. Dah macam 2-3 bulan sekali akan ada satu lagu keluar. Satu tahun dah mungkin 4-5 lagu dia akan keluar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.